Bukan hanya Amerika, dunia, karena orang Indonesia pun juga mempunyai rumah di sini, crazy rich-nya orang Indonesia. Excuse me, do you know any celebrity house around this? Ngalang-ngalang Jakarta guys, antrinya. Oh, tapi karena lampu merah. Inilah kawasannya guys, sangat ikonik dengan palm trees yang tinggi-tinggi, pindang kali ya, jenis palm trees gitu, ala-ala Timur Tengah juga rasanya. Ya, kita nggak hanya foto-foto, tapi kita akan belusukan mendalami seperti apa Beverly Hills di sini, right? Semua kamera di Beverly Hills ini is surveillance, di bawah pantauan polisi. Jadi kalau mereka ada apa-apa, mungkin mereka tinggal telepon atau apa, orang langsung bisa mendeteksi apa yang terjadi di kameranya. Wis, kayaknya foto lagi deh gue. Alright, welcome di Beverly Hills guys. Akhirnya saya nyampe sini juga dari perjalanan naik bus sana, naik bus sini. Anyway, ya yeah, sedikit tentang Beverly Hills sebelum kita blusukan di rumah-rumah orang gedong dunia. Bukan hanya Amerika, dunia, karena orang Indonesia pun juga mempunyai rumah di sini, crazy rich-nya orang Indonesia. Saya pernah baca artikelnya, mereka beli rumah di sini. Buat apa ya? Kita nggak tahu, itu urusan mereka. Jadi kalau saya pun punya uang, mungkin saya bukan hanya di Beverly Hills, mana aja kalau saya crazy rich, uang buat apa lagi? Kalau nggak buat senang-senang, kalau banyak banget ya. Yang penting, kalau saya pribadi, saya penting bantu orang dulu mungkin ya. Ya pasti sih, pokoknya saya setelah saya memberikan hak-hak orang yang membutuhkan, habis itu saya akan beli apapun yang bisa saya beli kalau memang saya crazy crazy rich banget, right? Kenapa orang-orang itu pengen banget beli ini? Mungkin bisa dibilang kompleks mahal termahal di dunia, salah satunya kali ya. Kenapa mereka mau tinggal di sini? Apakah karena mereka ingin di recognize punya rumah di Beverly Hills semacam itu? Bisa jadi, apapun alasannya, itu hak mereka, alright? Kita akan belusukan sambil cerita-cerita seperti apa bentuknya Beverly Hills ini yang sangat terkenal, kompleks perumahan sangat terkenal, nggak seperti kompleks perumahan di padang rumah saya di Cendana. Ya mirip-mirip sih.
Okay, kalian mau mampir di rumah saya dulu, itu di dekat Justin Timberlake, di dekat Simon Cowell, terus ada Justin Bieber, siapa lagi ya, Adele, Bruno Mars, Britney Spears, saya udah pernah ke sana juga, Christina Aguilera, Elvis Presley yang udah meninggal juga, rumahnya masih juga di sana, Michael Jackson juga pernah di sini, siapa lagi ya, sebut aja lah, mungkin nggak semuanya, tapi karena ada juga di Malibu juga ya kan, tapi mayoritas, bukan mayoritas, banyak banget artis-artis, orang-orang terkenal, produser, bintang film, pengusaha, apapun. Mereka stay di sini. Kenapa? Ayo kita bahas. Let's go. Tuh, yang pro Israel. Wis. Coba kalau Palestina pasti langsung dicegat atau apalah. Itulah double standardnya. Memang negara ini dibangun oleh orang-orang Yahudi dan mayoritas ini hubungannya banyak dengan Israel. Right? Nih. Standar. Sekarang kita lihatnya rumahnya klasik di luar ya. Karena mereka masih menyimpan originalnya. Nah. Salah satunya. Kayak rumah-rumah lama di Inggris. Itu di Beverly Hills salah satunya, tapi yang rumah Tom Cruise itu tinggi kayak istana warna putih dan pokoknya memang ya kayak istana, kayak kerajaan. Udah pernah liatnya dulu tapi dari luar aja. Nih, antik rumahnya. Terus, ini terkenal banget mobil-mobil kayak gini, yang Jeep versi modern besar. Ini belakang-belakang rumahnya. Yuk kita lewat yuk. Saya agak sedikit ngiri-ngiri sedap juga walaupun rumah orang kaya. Soalnya di Amerika ini atau di Eropa juga ada yang namanya trespassing. Jadi kita harus lihat daerah-daerah di mana nggak boleh orang lain lewat. Kalau mereka lihat tuh. Ada kamera di mana-mana tuh. Wih, ribuan kemarinnya ini di belakang rumah-rumah mereka ini. Kalau mereka lihat kita masuk sedikit ke kawasan teritori mereka atau pekarangan mereka atau belakangnya atau apalah, mereka berhak untuk nembak kita. Secara legal kita boleh ditembak. Karena disebut dengan trespassing. Trespassingnya. Ih, slow.
dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan nyelonong. Ini kawasannya panjang, guys. Bukan hanya panjang tapi besar. Oh. Ada yang halo. That's good. Yang nyantai-nyantai sederhana juga aman. Hai. Nah, ini depan dari Beverly Hills. Ini Beverly Hills namanya. Nah, dari sini ke sini itu semuanya kompleks Beverly Hills yang semua rumah di atas jutaan harganya. Baik. Gua sesak kencing sama mau beol. Bisa numpang enggak? Gua numpang ke rumah Adel aja lah. Mau numpang ke toilet. Sih. Kardashian. Kim Kardashian, siapa lagi lah? Janet or whatever the name, sangat pernah ngikutin. Ya, yeah, di sinilah sarangnya di Beverly Hills ini. Kadang-kadang kita tuh ketemu sama selebriti kalau kalian lama di sini. Tapi saya orangnya agak susah. Kalau di dunia nyata ini mendeteksi siapa artis itu misalnya. Misalnya ketemu artis, dia pakai baju biasa aja. Pasti gua enggak ngeh. Karena dulu Gading Martin ketemu, saya enggak tahu. Terus orang-orang mikir gua sombong. Tapi kalau di TV tahu. Oh, pucuk cinta ulang pun tiba. Minum dulu, guys. Jadi disediain air minum sama Pak Menteri. Segar airnya. Tak minum dulu ya. Excuse me, do you know any celebrity house around this? I don't know. I mean, if you do those like tour bus things, yeah, they'll tell you. They'll drive all the way up and down. Yeah. Tell you where, but I don't know. That's all right. Thank you. Yeah. Thank you. Guys, inilah salah satu pintu masuknya ke komplek perumahan saya di LA, yaitu di Beverly Hills, alright? Anggap aja saya pura-pura nunggu angkot mau pulang. Kok gak ada angkot ke sana ya? Ya, saya lagi nunggu angkot nih ke rumah. So, welcome home Satria Ponde. Amin. Mudah-mudahan gue bisa punya rumah di sini. Enggak ada sedetik pun, sedikit pun terlintas untuk menghayal bisa punya rumah di Beverly Hills. Nanti bisa-bisa jadi orang gila gue. Bisa-bisa gue tidur di jalan kalau kepikiran untuk punya rumah di sini. Ambisinya terlalu inilah. Bisa jadi kenyataan loh, bisa jadi kenyataan. Tapi saya lebih realistik aja karena motivasi saya nggak ada sampai ke sana. Dan jelas saya motivasinya saya bisa ngelilingi dunia, bisa kemana aja. Itu udah lebih dari cukup. Dan melihat, you know, kalau bisa berbagi sama orang-orang yang
menurut saya membutuhkan. Itu udah everything for me, alright? So, angkotnya menuju ke Teluk Bayur dari Pasaraya nggak ada di sini. Benar. Kalau cuma ada kan, pernah tahu ya kan, Adele, Tom Cruise, sama Justin Bieber, Justin Timberlake naik angkot kan pulang dari syuting. Who knows? Atau Adele habis konser, I'm late to go home, ya kan? Ya inilah pintu masuk, salah satu pintu masuk untuk kayak Beverly Hills. Ya kebayang nggak sih kalau ada si Adele, Britney Spears lagi ngambil angkot di sini nunggu ojek, ya kan, mau masuk ke rumahnya gitu. Tapi itu nggak bakal mungkin terjadi. Bakal heboh di daerah sini kalau mereka berdiri aja mereka di sana, ya kan. Jangankan orang tahu kalau mereka fisiknya berdiri di sana, orang mereka keluar aja udah kayak apa, nyamar aja orang juga tahu. Itulah guys yang namanya artis papan atas di dunia, yang mana mereka tidak akan pernah hidup normal seperti kita. Masuk, well, normalnya mereka beda dengan normal kita. Jadi itu udah garis kehidupan mereka itu. Nah, jadi inilah Beverly Hills, dan biasanya orang-orang yang papan atas itu mereka rumahnya tuh di sana. Tuh, kita bisa nampak di sini kan? Tuh, kalian bisa lihat di TV juga bahwa itulah rumah-rumah bentuk mansionnya mereka di atas bukit itu. Jadi jarang juga yang di sini, mungkin artis-artis lama dulu sebelum bukit itu diisi, mereka mungkin ada juga yang tinggal di sini. Kayak kalau nggak salah Elvis Presley pernah ada rumahnya di sini, daerah-daerah sini. Nah ini juga termasuk golongan ini, ya mungkin makeup artis di sini kan, atau asisten manajernya tinggalnya di sini, artisnya di atas tuh di sana. Guys, kita masuk ke daerah sini. Seperti saya bilang tadi, kenapa artis-artis papan atas kayak gitu nggak bakal bisa seperti kita orang yang biasa aja lah gitu? Karena memang garis tangannya mereka udah seperti ini, guys. Udah terkenal, memang udah papan atas banget, ya kan? Mereka itu mau ngapain aja bakal dapat uang gitu. Terus nama mereka nggak bakal habis-habisnya. Sebut aja Adele, Justin Timberlake. Walaupun mereka nggak keluar, tapi nama mereka akan udah mentok di pikiran orang di dunia gitu. Justin Bieber, siapa lagi ya? Ya kayak Michael Jackson dulu. Orang bilang dia bangkrut, nggak bakal pernah dia bangkrut. Orang sewa rumahnya aja nyampe puluhan juta sebulan dolar. Ya kan? Nggak mungkin security-nya, karena mereka itu udah sebagai aset. Yang namanya aset pasti menghasilkan sesuatu, ya kan? Sampai kapanpun kalau aset itu masih ada. Kecuali artis-artis musiman udah nggak ini lagi, tapi di sini yang namanya artis kalau udah di Hollywood udah pasti mendunia. Kalau udah pasarnya dunia, jangankan lokal ya, Indomie aja kalau udah dunia, gila kan.
pastilah penghasilannya sangat-sangat besar. Nah, kenapa mereka memilih untuk tinggal di Beverly Hills ini? Ya, karena convenience bagi mereka. Di apa? Pergi kerja mudah, studio di sini kayak Universal atau Warner Brothers bagi yang bikin TV apa? Acara film segala macam itu kan mereka pusatnya di studio-studionya mereka sini. Kalau artis karena mereka tinggal itu tersembunyi ya kan, ter apa namanya itu berbeda dengan orang-orang biasa yang di bawah ini ya, mereka mempunyai studio sendiri juga, terus mereka bisa aman lah, nggak ada gelandangan, nggak ada ini, nggak ada homeless. Saya bukan masuk ini ya, mereka itu nggak banyak dari mereka juga aktivis itu, orang-orang kaya itu. Jadi kita nggak bisa close minded juga. Kalau nggak salah The Beatles pernah tampil di sini. Oh ya, Taven. Karena mereka banyak yang nyumbangin uang mereka ke orang-orang yang membutuhkan juga. You know? Tapi mereka deserve, mereka kerja keras. Jadi berhak dong mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka, ya kan? Gak mungkin lah mereka bisa menyulap orang-orang yang membutuhkan seperti yang di bawah downtown LA itu semuanya bisa hidupnya lebih bagus, kan gak mungkin. Karena itu adalah tugas negara, kan tugas mereka. So, gitulah. Tapi ada juga kalau nggak salah artis yang menghabiskan semua uangnya untuk membantu orang lain, ada juga di Cina kalau nggak salah itu. Jadi habis itu dia hidup biasa-biasa aja. Dia kembali ke ininya, tapi jarang banget, realistik lah. Mereka juga punya nafsu sendiri, kehidupan sendiri, you know. So ya, yeah, jadi tinggal di Beverly Hills, kalau kemana-mana ada jet pribadi, terus tempat kerja, show dari LA kemanapun mudah. Hidup mereka nggak harus, ya memang banyak juga security di atas di perbukitan itu guys. Mereka itu kayak company, you know. Artis papan atas itu kayak satu perusahaan. Jadi banyak orang gantung hidup sama mereka juga. Security-nya, chef-nya, segala macamnya, you know, driver-nya, pembantunya, semuanya kan tergantung sama mereka kehidupannya juga. So, jadi bukan hanya artis atau YouTuber kayak gue kan. Kalau gue gantung hidup sendiri kan. Mudah-mudahan guys bisa maju YouTube gue, biar gue bisa punya karyawan juga, ada editornya, kameramennya, ya kan. Jadi bisa bantu juga, ya enggak. So ya, jadi kalian nggak bakal bisa lihat Justin Timberlake, Britney Spears nunggu ojek di sini, nggak akan. God. Itulah guys, vlog saya di Beverly Hills yang seharusnya saya pulang ke sana, tapi malas karena rumah yang di Beverly Hills lagi dikontrakin. Nggak enak kan, harus ada aturan-aturannya kalau pulang, jadi nggak boleh menyelundup aja. So yaudah, gue harus balik ke hostel aja. Oh, stop them, thank you. Right, and that's it. To Beverly Hills is over there. Oh, they'll stop. Thank you, thank you. Tuh, rumah gua yang ada tiga sih rumah saya di sana.
Bener. Yang satu bagian depan waktu saya jadi manajer artis. Kemudian setelah saya jadi YouTuber papan atas, ada yang di bukit sana. Waktu jadi tukang apa, bawa tas-tasnya artis, Olga kali ya. Itu rumah saya di tengah-tengah. Jadi lumayan ada tiga. Tapi biarlah, disewain aja. Makanya saya bisa ke luar negeri traveling karena rumah saya di Beverly Hills lagi saya sewain. Lumayan kan, sebulan itu 100 ribu dolar. Okay. So, thank you so much for watching. Dari Beverly Hills, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ngalang-ngalang Jakarta guys, antrinya. Oh, tapi karena lampu merah. Lumayan, ini bus kalau kalian mau stop, kalau angkot apa kiri bang, kalau di sini enggak, ini lanjut bang, itu stop udah kali ya. Pakai ini, pakai kabel, pakai tali, stopnya bang, baru dapat sinyal ke abang supir.